hari ini bercakap pasal keadilan untuk Najib, termasuk dia Izzah Mamaknu, saya nak bagi tahu rakan saya juga dulu. Mati-mati kita ingatkan dia orang berprinsip, rupanya haprak. Patutlah duduk dalam parti, banyak parti. Tak ada pendirian, tak ada prinsip, betul-betul nak hidup saja. Izzah Mamaknu ni saya nak bagi tahu. Tiba-tiba dia bercakap hari ini, Najib perlu diberi keadilan. Huh. Padahal dia lagi luku hentam macam gila. Saya keluar, saya dulu pegawai Najib. Saya keluar dari Kementerian Kewangan kerana saya percaya Najib sapu duit. Hari ini dia kata, oh berikan keadilan kepada Najib. Ni Izzah Mamaknu ni. Sebab apa dia jadi macam tu? Sebab dia masuk PAS. Dan masuk PAS, saudara, kita kena jadi orang bodoh. Dan masuk PAS, saudara, kita kena jual maruah kita. Hebat macam manalah kita bercakap, tapi kalau masuk PAS, kita terpaksa jadi bodoh. Yang ini Izzah lakukan, saya nak beritahu. Bercakap bukan main lagi. Beri keadilan kepada Najib. Kalau kamu nak sebut Anwar kena bagi keadilan kepada Najib, kamu kena sebut dulu apa ketidakadilan yang Anwar buat pada Najib. Ni Izzah saya cabar dia. Nyatakan apa ketidakadilan yang Anwar beri kepada Najib, bagi tahu. Sebelum kamu nak tuntut Anwar beri keadilan. Apa yang tak adilnya? ISA, kamu pernah kena ISA? Saya beritahu Izzah, kamu pernah kena ISA 2 tahun. Tanpa dibicarakan, siapa yang masuk orang kamu dalam penjara? Mahathir Mohamad. Mahathir Mohamad melakukan kezaliman kepada Izzah Mamaknu. Tahan ISA. Sekarang ni Mahathir ni duduk atas kepala kamu. Saya nak beritahu Izzah, kamu masuk PAS, kamu tahu tak bahawa Mahathir sekarang ni penasihat PAS. Kamu nak tuntut Anwar, menuntut keadilan ni yang jadi bos kamu, penasihat parti yang kamu masuk itu. Mahathir itulah sekarang ini yang kontrol PAS, saya nak beritahu Izzah. Kenapa kamu bangsat sangat masuk parti PAS? Kalau kamu nak bicara tentang keadilan, kenapa PAS pilihan kamu? Sedangkan dalam PAS itulah adanya orang tua saka itu yang menzalimi kamu, wahai Izzah. Dalam parti PAS itu bersama dengan Partai Nasional, kamu tahu siapa dalam Partai Nasional? Din Cirit. Dalam PAS itu bersama Partai Nasional, siapa dalam Partai Nasional? Zemin Semurit. Apakah itu rakan-rakan kamu yang kamu yakin berbanding dengan Anwar Ibrahim? Apakah kamu lebih yakin Muhyiddin berbanding dengan Anwar? Apakah kamu yakin dengan Azmin berbanding dengan Anwar? Apakah kamu yakin dengan Mahathir berbanding dengan Anwar? Ni, Izzah kena jawab persoalan ini satu persatu. Saya kawan dengan dia selalu baru-baru ni, masa kita dengan PH dalam gerak 98. Saya tengok macam dia dah mula insaf. Dia dah mula cerita pasal reformasi balik. Sebab dia kata, oh Mahathir ni tak boleh percaya, Mahathir nak jatuhkan dengan PH. Dan kita yakin. Sebab itu saya bersama dengan dia ikut. Bahkan dalam siri ceramah, saya bersama dengan dia, saya ikut. Saya ingatkan Izzah betul-betul marah kepada Mahathir. Kita pun marahkan Mahathir waktu itu. Rupa-rupanya dia marah tak dapat jawatan. Masuk perkeadilan, keadaan tak terima. Itu punca dia, saudara. Sebab itu dalam ucapan dia pertama dalam program PAS, dia kata, saya terima kasih dengan PAS kerana PAS terima saya. Parti saya pun tak mau terima. Itu punca dia. Itu menandakan bahawa dia nakkan jawatan, dia nakkan kedudukan. Kalau dia ada prinsip, kalau keadilan tak mau terima dia, dia tetap akan terus berjuang. Tapi oleh kerana parti tak mau terima dia, ya, maka dia pergi kepada parti PAS. Wah, dia tahu PAS tu macam mana. Dia tahu siapa yang bersama PAS. Yang bersama PAS itu Muhyiddin Yassin. Yang bersama dengan PAS itu Azmin Ali. Yang bersama PAS itu Mahathir Mohamad. Tapi dia tak peduli. Jadi ada parti terima dia. Saya nak beritahu Izzah, parti terima kamu bukan kerana kamu hebat. Kerana dalam parti PAS ni, ya, dia terima saja bangkai-bangkai tepi jalan. Sebab tak ada orang lain dah. Orang cerdik tak nak masuk PAS. Sebab itu dia terima kamu. Tak peliklah dia terima kamu, dia terima Syedahan Kasim. Ha? Papu Kari pun kalau minta masuk PAS, dia terima, saudara. Sila-sila ke Papu Kari itu boleh jadi ketua cawangan PAS. Setidaknya mungkin Papu Kari akan jadi ketua pemuda Dewan Pemuda Ulama PAS. Kalau Papu Kari itu minta masuk PAS. Papa Gomo tu, kalau dia sibuk orang PAS, silap Papa Gomo jadi ketua Dewan Ulama Pemuda PAS. Tak pelik. Kalau Bala pun boleh dia terima sebagai orang yang mimpi jumpa Nabi, pelik apa dia nak terima Papa Gomo? Ni saya nak beritahu. Parti yang tak ada maruah ni, dia boleh terima pemimpin-pemimpin yang tak ada maruah. Sebab itu orang seperti Razman tu naik dalam pimpinan PAS.
Mana ada ulama yang hebat agama mereka menjadi pemimpin? Tak ada. Orang yang betul-betul berjuang untuk Islam, nak angkat Islam, yang ikhlas tentang pendongan Islam, tak akan dipilih untuk dalam PAS. Tak akan dipilih. Yang dipilih ada ulama-ulama pendengar-pendengar agama ini. Mereka lah akan jadi pemimpin, saudara. Ulama-ulama yang ikhlas memperjuangkan Islam, tak akan ada tempat dalam PAS. Nak cari orang yang ada macam Tok Guru Nur Aziz, yang akan berkuasa dalam PAS, tak jumpa dah. Tak jumpa dah. Yang pengampu pemimpin, yang boleh mendengar agama, orang inilah akan ditempatkan di dalam parti PAS. Kalau Izzah makna nak jawatan, sila, jilat. Singkap jubah lebay tu, jilat buntut dia. Kamu boleh jadi, sesilap kamu boleh jadi ketua Darul Ulama, wahai Izzah. Yang penting, baca, berucap, bagi assalamualaikum, baca satu, hafallah satu petai Al-Quran, cukup. Lepas tu, kamu makilah kamu nak nombrin. Sekarang Izzah dah muda dah, main syuri buat, saya dengar. Saya nak beritahu Izzah. Hari ni saya telah hantam dia secara personal. Ha? Sebab kita masih simpan lagi ucapan kamu. Kamu dah mohon maaf itu hari. Ha? Suatu dalam gerak 98. Ramai kawan kita, sahabat-sahabat kita yang dengar ucapan kamu. Kamu minta maaf dengan Anwar Ibrahim. Kamu minta maaf dengan Azizah. Kamu minta maaf dengan keluarga Anwar. Atas apa yang kamu lakukan bertahun-tahun yang lalu. Atas tuduhan liwat. Kamu dah minta maaf, Ustaz Izzah. Tapi adakah kerana PKAT tak terima kamu jadi ahli, hari ini kamu lupakan permohonan maaf kamu dan kamu ulang balik isu liwat ni? Saya nak bagi amaran kepada Izzah. Kalau itu yang kamu lakukan, kita akan berdepan. Saya sanggup berdebat dengan Izzah Anwar. Buat pentas. Walaupun saya tak ada apa-apa jawatan pun dalam parti. Tapi kalau ini manusia bangsat ini, ya, yang menjual nama agama, Islam dan sebagainya, saya tersanggup depan dengan Izzah Anwar. Peduli apa saya? Hipokrit. Hidup hanya nak dapat kedudukan, jawatan. Keluar PKAT kerana marah pada Azmin. Kita bukan tak tahu. Jelas dengan Azmin. Anwar bagi tempat pada Azmin. Keluar PKAT. Konon-konon nak buat NGO. Lawan rasuah. Lama tu masuk UMNO pula. Masuk UMNO, hentam Anwar macam habisan. Kazah tu jadi mainan dan mulut Izzah Anwar ni. Dalam ucapan pantas Anwar. Kemudian keluar pula pada UMNO. Bila PH perintah, oh, dah pro balik reformasi. Bercakap balik tentang Anwar Ibrahim. Bahkan minta maaf dengan keluarga Anwar atas apa yang disebut. Saya masih ingat lagi dalam sesi dialog orang tanya Izzah. Izzah, betahkah kamu terlibat dalam isu Saiful liwat? Wallahi, wabillahi, saya tak pernah terlibat. Saya tak ada kena-mengena dengan Saiful dan saya percaya ini fitnah. Ni Izzah Anwar ni. Sumpah seganah, sumpah dia boleh main-mainkan, saudara. Dan kali ini dia buat benda yang sama. Kerana nak hidup. Betullah kata Luqman Adam, nak hidup. Betullah kata Luqman Adam, manusia yang nama Izzah tidak boleh percaya. Dah minta maaf dah lah, kan? Kita bukan paksa kamu minta maaf. Kamu yang berucap, kamu minta maaf dengan Anwar Ibrahim atau apa sama ni kamu tuduh dia. Tiba-tiba hari ni masuk PAS, oh kena pandai lah sebab pasal liwat. Itu je mainan kamu, ha? Itu je modal kamu nak buat dalam PAS. Kamu nak angkat Islam dalam PAS hanya kerana main isu peribadi orang. Sepatutnya kamu masuk PAS, kamu memperbaiki PAS. Kalau Izzah masuk PAS untuk buat reformasi dalam PAS, saya setuju. Seperti mana Anwar dulu masuk UMNO. Anwar dulu masuk UMNO, alasan dia nak membersihkan UMNO. Nak lakukan reform dalam UMNO dan dia mampu lakukan. Walaupun tak lengkap kerana dia telah pun dijatuhkan oleh Mahathir. Tapi ada kesan dia, saudara. Anwar masuk UMNO ni melakukan reform, memang berlaku pun. Dalam beberapa kementerian dia jadi, dia lakukan perubahan. Syiar Islam, Islamisasi, penerapan nilai Islam yang dibawa oleh Anwar memang berlaku ketika itu. Sebab itu dia nak masuk UMNO, Anwar Ibrahim. Jadi kita ingatkan bila Izzah masuk PAS, Izzah nak lakukan perubahan ataupun reform dalam PAS.
supaya PAS dilihat sebuah parti yang diterima oleh berbagai kaum, supaya PAS menjadi parti yang tidak lagi bermain dengan isu-isu peribadi, supaya PAS tidak lagi menjadi parti yang bawa cita-cita fitnah seperti Razman Zakaria, seperti Taki Udin, seperti Afnan Hamimi ini. Izam perbetulkan PAS dari dalam, itu saya setuju. Tapi kalau dah ucapan ulung dia dalam PAS pun dah main isu lewat, memang bangsat lah. Tak ada guna lah kau masuk PAS. Lebih baik kamu bagikan tugas itu kepada Razman. Lebih baik kamu bagi tugas itu kepada Taki Udin. Dah cukup dah dalam PAS ni orang yang main isu lewat ni. Tak perlu kamu tambah Izam. Kalau sekadar kamu masuk PAS nak main isu lewat, kamu tak perlu masuk PAS. Dalam PAS dah cukup dah orang yang main isu ini. Kenapa kamu nak menambah? Sebab kamu nak dilihat sebagai orang yang berani. Kan? Kenapa kalau pilih kamu jadi calon? Jadi pemimpin. Sebab sebelum ini kamu masuk parti, masuk pertanding kat Selangor, hilang deposit. Masuk pertanding, hilang deposit. Ha? Kamu rasa diri kamu tak ada maruah kerana tidak menang dalam pilihan raya. Masuk parti berjasa, masuk parti PRM. Ha? Apa lagi? Parti yang kamu tak masuk. Last kali, melutut dengan PAS. Kalau masuk PAS, nak lakukan reform, seperti mana Anwar masuk UMNO, nak lakukan reform, itu satu usaha yang baik. Kita setujulah. Tapi masuk-masuk tu sama je nada dengan pemimpin PAS yang lain. Baik tak payah masuk. Baik tak payah masuk. Kalau masuk bercakap terus nak cakap pasal fitnah, ungkit balik kononnya, saya ni dengan Anwar, saya pernah masuk penjara kerana Anwar Ibrahim. Oh, ungkit macam tu lah Azmin Semurit pun. Azmin Semurit kata benda yang sama. Tuan-tuan, saya dengan Anwar ni, saya dulu Anwar ni, berjuang untuk Anwar. Saya dulu masuk penjara kerana Anwar, Azmin cakap. Izam berkata benda yang sama. Pada kononnya dia ni adalah, oh, bersama dengan Anwar, dia tahu semua perkara. Dia masuk penjara kan, oh, kerana pertahankan Anwar Ibrahim. Nak bandingkan prinsip kamu dengan Anwar Ibrahim, jauh Izam. Kamu lemah. Tuhan uji sikit dia susah kan. Tak mampu nak hidup. Akhirnya melutut dengan orang yang kamu hina sehina-hinanya. Rupanya ada hikmah juga. Dia minta masuk PIKAT. PIKAT tak terima dia. Nasib baik PIKAT tak terima dia, saudara. Sebab dia masuk nak jawatan. Kalau dia betul-betul ikhlas perjuangan dia, kalau PIKAT tak terima dia sebagai ahli, dia boleh je minta jadi ahli DAP. Kan? Dia boleh je minta masuk Parti Amanah. Boleh je. Atau lah kajian paduan ni, dia masuk UMNO balik. Boleh je. Tapi kenapa dia pergi ke puak-puak ni? PAS ni. Yang PAS ni bersama dengan Muhyiddin. Yang PAS ni bersama dengan Mahathir. Yang PAS ni bersama dengan Azmin. Itu yang dia pergi. Dia nak tunjuk kawan-kawan yang nak PIKAT. Oh, kau tak terima aku jadi ahli, ha, biar aku lawan kau habisan. Ingat kita peduli ke? Ha? Ingat kau peduli ke? Ingat ada nilai ke kamu? Mahathir pun kita lawan, sakat engkau siapa Izam?